Lancarkan bola, Jufri ada peluang. Kali ini Sukarja berikan bola kepada Ari Maring. Peluang dapatkan Ari Maring. Aku yakin dengan kamu, PSIM Yogyakarta mencuri kemenangan untuk sementara waktu di start. Inilah proses gol yang tercipta dari Ari Maring mengandalkan skill individual yang sangat baik dan akhirnya mampu robek jala gawang dari Perserang Serang yang 1-0. Kini PSIM Yogyakarta memimpin. Permainan kembali dimulai. Rizky Aroman. Serang nampaknya lakukan respons cepat. Bertabrakan Doni Sormin dengan Wahyu Trinugroho. Nampaknya akan diberikan tendang bebas. Zakaria coba dikejar oleh Dias Angga. Masih Zakaria cukup baik. Fatyon Selani hampir menciptakan gol